Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Majelis Ta'lim dan Zikir Aridwan Forum Pemburu Anggrek Indonesia setiap malam Jumat diadakan pengobatan massal. Ya. Ini kamar tirakat buat orang yang berpuasa, tirakat holwat. Ini abang dari lantai 3 ke bawah. Ya. Dari 3 ke bawah. Tuh saung buat bersantai. Ini turun ke bawah. Turun ke bawah pelan-pelan. Ya. Yang malam Jumat, jangan lupa setiap malam Jumat hadir tawasulan, ya, dengan zikir, tahlil, tahmid, dan bersolawat. Dan ini ada kata-kata termasuk nikmat dalam surga nanti ialah nikmat berada dekat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana bisa dekat dengan Rasulullah SAW? Yaitu dengan memperbanyak solawat. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid beliau. Barakallah. Ini Asma Usna. Ini Alif Umar bin Hafiz. Jika waktu telah memasuki hari Kamis malam Jumat atau malam Jumat, maka para malaikat turun dari langit dengan membawa pena yang terbuat dari emas dan juga lembaran-lembaran terbuat dari perak. Mulai hari Kamis malam, malam Jumat itu, hingga terbenamnya matahari di hari Jumat, para malaikat tersebut tidak menulis apapun di atas lembaran-lembaran yang terbuat dari perak dan bertintakan emas itu kecuali amalan bacaan sholawat kita dengan kepada baginda Rasulullah SAW, Al-Fatihah. Nah, makanya setiap malam Jumat kita adakan selawatan terus, ya. Nah, guru ini guru abang Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Ini Syekh Maliki. Nah, ini Syekh Muhammad Al-Banzari. Tidak akan pernah bertemu Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat apabila seseorang yang durhaka berkhianat kepada gurunya. Na'udzubillah. Nah, ini guru abang Al-Habib Abdurrahman. Abdurrahman bin Ahmad Asgaf Bukit Duri. Di tahun 85 abang mengaji kepada beliau Surah Fatihah. Ini masih zaman pembunuhan itu. Ini ya Allah Al-Habib Kudu Atos Jodet Sepayung. Ini Al-Habib Sehan bin Mustafa Al-Bahar Wali Allah Majiduk. Ini guru fikih dan tauhid Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Duri Jaksal Abang. Juga Abang Sikir dan Al-Hikmah Ustaz Pembatan Abang Muhammad Hadi Abang Pek Abu Gubuk Banten. Ini logo yayasan. Ya. InsyaAllah setiap malam Jumat hadir. Ini hazza min fadli rabbi. Ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu masuk. Ya. Pintu masuk di malam buat acara. Dan ini takut buminya Jakarta. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Muhammad Nafsi Kuitan, Habib Abu Bakar bin Wali Allah, ini Aang Nuh Cianjur,
Ini Aba Anom Suralaya, ya, dulu guru tasawuf tahun 91. Nah, ini Ma'alim Wali Allah Haji Muhammad bin Yati bin Muhammad Amin Al-Bantani Bahdim Tariqah. Ini sabda Rasulullah SAW dari Ibn Munzir dan Umar bin Hafiz, maaf. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga barokah. Al-Fatihah. Jika engkau mencintai gurumu, berarti dalam dirimu terdapat kebaikan. Dan bila gurumu mencintaimu, berarti dalam dirimu terdapat rahasia keistimewaan. BHR dan UZF, Ustaz Zainal Fikri. Ini kiblat. Itu Ka'bah. Allahumma Muhammad. Foto Tariqah dari anak Saban dia, Tariqah Sadatain Pamuragan Cirebon, Abu Umar bin Yahya Pamuragan Cirebon. Ini makam Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Al-Habib Munzir Umar bin Hafiz, Al-Habib Lutfi bin Yahya, ini Walid Fahbi Abdurrahman bersama Wali Allah Al-Habib Abdullah bin Fakih Malang. Ini Abdul Soleh bin Husin Adri Drus, guru abang ini Kampung Pulok, masih hidup ini, guru Nung Sorof dan Tariqah Imam Falak Wali Allah dan Umi Falakia. Ini anaknya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Atos. Ayahnya guru abang Nabi Abdullah bin Husin Atos, cucu rekaman Pak Bogor. Ini Kiai Abdul Fatah, guru juga ini. Ini Kiai Nazaruddin, guru tasawuf dan pengobatan Tebet pada selatan. Ya, ini foto para wali-wali Allah seluruh Indonesia. Dan ini Sabdul Qadir Al-Jailani, rajanya Aulia Kutub. Al-Fatihah. Dan ini ada pepatah yang sangat bagus, sangat indah. Jika wajah yang membuatmu jatuh cinta, bagaimana caramu mencintai Tuhan yang tidak berupa? Bagaimanakah kita bisa mencintai Allah yang Allah tidak terlihat? Allah yang maha gaib. Ini setiap malam Jumat di sini mulainya. Ya. Jangan lupa hadir setiap malam Jumat pengobatan massal gratis. Ya, secara gratis. Ini ada pepatah dari Habib Lutfi bin Yahya. Setiap murid memiliki pintu yang berbeda untuk masuk menuju guru supaya mendapatkan bimbingan guru. Ada yang dari kita yang masuk dari pintu ilmu, ada yang masuk dari pintu mahabbah atau kecintaan, ada yang masuk dari pintu ikhlas, ada yang juga masuk dari pintu hikmah, ada yang masuk dari pintu akhlak, ada yang dari pintu cinta Ahlul Bait, dan ada juga yang datang dari semua pintu tersebut. Beliau Al-Habib Lutfi bin Yahya, Musyrif Fatihah. Ya, itu saja para saudaraku semua. Mohon doa restunya. Semoga Majlis Taklim dan Zikir Aridwan ini dan LSM
Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia selalu jaya, berkah, sukses, dan hakikatnya mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah di akhir hayat kita. Dan kita bermitra juga dengan Polri, BNN, SAN, dan TNI. Terima kasih. Semoga yang hadir di sini, para pasien bisa diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah.